Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review satu produk yang dipanggil infrared thermometer. Okay, kita tengok kotak ni dulu ya. Model dia ialah KFHW001. Ini dia. Brand ni brand Kofoi. Kofoi yang dia sebut dia pun tak pasti. Ini summary produk tu lah. Bacaan dia boleh ambil 32, 35, 42. Dia boleh ambil bacaan suhu badan dan suhu permukaan. Ini dia punya tu lah. Dari sampai 50 group memory, maksudnya dia boleh simpan 50 memory suhu itu. One button measure senang digunakan, ada bunyi dan apa tu infrared measure lah, itulah. Okey, ni dia punya indikator yang kita dah, warna hijau tu maksudnya normal, warna orange tu dia low fever, warna merah tu dalam 38 darjah Celsius tu high fever. Okey, jom kita unbox dia. Produk ni saya dah guna, cuma saya nak review lah. Alhamdulillah setakat ni yang saya pakai produk ni berfungsi dengan baik lah, tak ada rosak selama saya pakai dekat setahun dekat 2 tahun dah. Okey. Ni dia punya produk ni bagi, dia ada pemikir sendiri. Lepas tu kita ada dia punya manual book, maksudlah manual book dia. Okey, kita ketepikan. Ini dia punya produk, dia punya itulah. Dia punya termometer sendiri, ni tempat speaker dia, lepas tu dia ada mode dia. Kita boleh set dia, kita ada memory dia, kita ada mode, okey. Lepas tu dia punya part bacaan, kita ada dia punya inilah. Summary produk ni, model dia KFHW001 Kofoi. Of course dia made in China lah. Sekarang barang banyak produk dari China. Ini tempat bateri dia. Bateri dia tempat tekan dia tu untuk baca suhu. Okay, untuk model ni dia pakai bateri size AAA dan dia tidak bagi bateri lah. Kalau kita beli tu dia tak bagi bateri. Saya ingat saya tak bagi bateri. Kita masukkan bateri. AAA ni bateri. Masuk bateri. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita try. Bateri ke? Terbalik. Kita pakai bateri tu biar betul yang tepat. Barulah function. Macam tu. Okey. Inilah bacaan dia. Kita cuba tengok bacaan badan kita. Ini kalau tengok pada rupa ni, kalau harap kamera dapat tangkap gambar. Ini gambar permukaan. Yang gambar orang tu maksudnya gambar kita punya tu lah. Kita punya suhu badan. Dia ada dua jenis. Satu mode ni. Mode ni kita tukar. Tekan button mode, dia akan, ini untuk suhu permukaan. Contohnya kita ambil suhu permukaan bilik. Bilik berapa? 28 darjah Celsius, macam itulah. 28 darjah Celsius untuk suhu badan. Okey, suhu badan atau suhu bilik. Tekan mode ni untuk tukar itulah. Mode ni untuk tukar suhu permukaan atau suhu badan. Okey, lepas tu kita boleh set dia. Set dia kita boleh tekan untuk F1 unit dia, kita nak pakai F2 Celsius atau Fahrenheit, tak silap saya. Kita boleh tukar dia punya unit tu. Kita boleh, lepas tu kita boleh off. Kita boleh, kalau kita nak on, tekan balik button tengah tu, dia akan on. Kita button tu, kita tekan button tu ya. Sekali lagi kita tengok, boleh ada. Okey, kita tengok button. Saya tekan F1. Kita nak tukar unit dia, unit apa. Okey, kita tekan sekali lagi, cuba F2 kita ada, F2 kita ada, F3 untuk sound dia bunyi ke tak bunyi, F4 ni untuk apa ya, saya tak pernah ingat. Tapi itulah function dia. Ok, untuk memo ni kita memori lah. So kita suhu nombor 2, suhu nombor 3 yang kita bacaan yang kita ambil lah. Inilah kita. Jadi penggunaan ni simple saja sebenarnya, cuma tekan dan kita ambil bacaan. Alhamdulillah lah, unit ni memang berfungsi dengan baik lah, boleh digunakan. Harga ni time saya beli tu, harga tu pun dah turun tak mahal. Dulu harga ni paling kurang pun RM30-40 ke atas lah. Sekarang dah harga ni dah belas-belas dah. Time saya beli tu pun baru dah dalam RM15-17 gitulah. Itulah cerita dia. Jadi itulah saya nak review berkenaan dengan produk ni yang dipanggil Kofoi, brand nama Kofoi, model KFHW001. Okey. Review saya mengenai produk ni itu sajalah. Sesimpel-simpelnya sebab ialah monitor saja, mudah digunakan. Saya harap apa yang saya review ini berguna untuk anda. Model ni alhamdulillah reliable, saya dah pakai lebih 2 tahun dah dan fungsi dengan baik. Alhamdulillah. Moga ya review saya ini memberi manfaat lah kepada semua mereka-mereka yang mengunjungi channel saya ini. Terima kasih kerana telah support channel saya. Terima kasih semua. Jadi dengan itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.